Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya di mana saya sedang memuat naik buku ini. Dr. Lee's Method Grammar Level 2 dan ia adalah dalam dui bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada bahagian penerangan. Kita panggil nota-nota. Jadi semua nota-nota mempunyai dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu supaya pelajar lebih senang memahami peraturan-peraturan yang diperlukan semasa mempelajari setiap bab grammar. Jadi buku ini, Dui Bahasa, buku 2, ini kandungannya kesemuanya 40 bab habis. Jadi sekarang kita sudah sampai ke bab ke-31. Jadi tinggal 9 bab lagi. Saya sudah memuat naik setiap soalan, setiap muka surat, setiap bab buku ini. Jadi kita boleh tengok di sini. Kita masih di comparison of adjectives. So adjectives atau bahasa Melayu adjective, kata sifat nama yang menggambarkan perkataan-perkataan yang menggambarkan orang, binatang, benda, tempat. Ianya juga, adjective juga digunakan untuk menggambarkan nama terbitan. Contoh dalam bahasa Inggris nama terbitan, contohnya jogging. So jogging is a good form of exercise. Jadi jogging di sini bukan bermaksud kata kerja berjogging, tetapi jogging sebagai nama, sebagai noun, abstract noun, ataupun kata nama khas, proper nouns, orang, binatang, tempat, benda, tetapi huruf besar. Nama orang, contohnya Arul. Nama binatang, contohnya Comel. Nama tempat, contohnya Kuala Lumpur. Dan nama untuk benda, contohnya Honda. So, ini semua huruf besar, tetapi kita gunakan adjective untuk menggambarkan kata nama khas, boleh juga. Jadi, kita boleh lihat di sini, exercise 1, tetapi video yang kedua, sebab ada 30 soalan. So, saya tidak dapat menghabiskan semua 30 soalan dalam satu video. Jadi buatlah dua video. So contoh number 16. Ingat, terutama pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan, ingat bahawa jikalau ada S di hadapan, S maksudnya seperti ataupun macam. Jadi dia tidak berbanding dengan apa-apa atau siapa-siapa. Ia hanya cakap sendiri. Kalau dia cakap untuk sendiri, hadapan kita boleh gunakan S. Seperti dalam bahasa Melayu kita kata bandingan semacam. Contohnya tinggi macam galah, besar macam gajah, panas macam api atau seperti api, putih seperti salji. So bandingan semacam, S di hadapan, S di belakang. Okay, so as cool as, cool maksudnya dingin, cold maksudnya sejuk, jadi ini dingin, belum sampai ke tahap sejuk. So kalau hadapan ada S, belakang ada S, maka kita memilih untuk pelajar-pelajar sekalian, kita memilih adjektif yang asal, saya panggil adjektif, adjektif dasar. Maksudnya belum ditambah ER, belum ditambah EST. Okay, so as cool as, contohnya today is as cool as yesterday. Okay, so mungkin saya boleh buat atau saya boleh bina satu ayat untuk satu soalan sahaja so, supaya lebih senang memahami. So kita boleh buat contoh seperti ini. So contohnya number 16. Contohnya saya cakap hari ini, today
is, kemudian S. S maksudnya seperti. Saya gunakan pen merah. Pen merah atau kekal pen biru. Today is as seperti maksudnya. Kemudian today is as cool. Tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan dengan cuaca yang lagi satu hari. Dia sendiri. So as cool as kemarin, yesterday. Kemudian cooler than, bandingan antara dua. Bandingan antara dua. So kalau bandingan antara dua, belakang perkataan adjective ada er dan er, dan belakangnya than. Than maksudnya daripada. So saya boleh buat, saya boleh bina satu ayat, contohnya sama juga today atau Tuesday ya, supaya ada perbezaan. Tuesday sudah lalu lah contohnya, was, kemudian lebih dingin daripada hari Isnin. So lebih dingin daripada cooler. Cooler ada er. Kalau ada er, belakangnya kita harus menggunakan than, daripada. Okay, cooler than Monday, contoh. Cooler than Monday. Okay. Bandingan antara dua. Kemudian mungkin hari Rabu paling dingin. Ingat kalau paling, kita menggunakan the untuk menandakan tahap tertinggi. The maksudnya ter, bukan ter, paling. Kemudian est, est untuk, kalau kita tambah est, terutamanya st. Ia adalah bandingan di antara 3 ke atas. Maksudnya 3 sampai 100 ribu kah, 200 ribu kah, sejuta pun boleh juga. So, saya beri satu contoh. Katakan Wednesday atau Wednesday. Was. Kemudian ada the. Mengapa ada the? Sebab ia adalah tahap tertinggi, superlative. The coolest. Sepanjang minggu, satu minggu 7 hari, maksudnya sudah lebih daripada 3 hari. So saya boleh cakap the coolest Wednesday was the coolest the whole week. Begitu. Okay, so saya buat atau saya bina ayat untuk menunjukkan kalian bagaimana menjawab atau bagaimana memilih jawaban seperti di SPM. So yang seterusnya saya baca sahaja ya. Tapi mungkin saya mau buat satu lagi. As nice as. Nice maksudnya bagus. So jikalau tidak ada sebarang bandingan, as nice as.
Okay, seperti sana, as cool as, tiada bandingan, sendiri sahaja. So, saya boleh buat atau bina ayat sebegini. So, untuk bakal calon peperiksaan, ingat ya. Kalau tidak ada bandingan, dia sendiri. Contohnya, nice. Saya bina satu ayat. Contohnya, saya cakap seorang, namanya. Contohnya, Yati. Yati is seperti. Okay, tidak ada bandingan. Jadi kita gunakan S. Saya gunakan pen merah. S nice. Tiada bandingan. Okay, sama. Sama. So Yati is as nice as. Rina. Tiada bandingan, maksudnya kedua-duanya sama bagus. Orangnya bagus, orangnya baik hati. Dan kita juga boleh kata begini. Yati is dan terus. Selepas is terus nice. Maksudnya Yati itu bagus orangnya. Ataupun tahap lebih tinggi, mungkin saya ingin menggambarkan sangat bagus orangnya. So saya cakap Yati is sangat. Nah, kali ini saya gunakan sangat. Very, sangat bagus orangnya, nice. Jawabannya nice, bukan nicer, bukan nicest. Mengapa? Sebab dia tidak banding dengan sesiapa. Ini pun bukan bandingan. Ini maksudnya sama-sama tahap. Jadi kita tidak boleh gunakan nicer, nicest, tidak boleh. Lagi satu contoh, mungkin saya boleh cakap Yati is so nice. Begitu baik atau set. So nice. So maksudnya begitu. So Yati begitu baik orangnya. Begitu bagus orangnya. So. And then nice. Ataupun Yati is really nice, benar-benar bagus orangnya. So kali ini really. Lepas itu nice. So kita tengok is atau very, is very, is so, is really. Ataupun really juga boleh digantikan dengan Yati is truly nice. Sama juga benar-benar. Truly. Boleh juga. Okay? Dan yang lain saya hanya bincang dengan kita. As fair as. Fair maksudnya adil. Fair maksudnya kulit cerah. Fairer than the fairest. Tambah ER tambah EST. As loud as. Loud, kuat. Suara yang kuat atau bunyi sesuatu yang kuat. Louder than the loudest. Tambah ER tambah EST. Kalau tanpa ER, ingat belakang ada then. Kalau EST, hadapan ada the. As blue, as bluer than the bluest. Yang ini dia memang ada E di belakang, jadi kita hanya tambah R, tambah ST. Tetapi terakhir, tahap akhir sekali keputusannya ataupun
efeknya kita tengok memang ada ER juga, hanya kita tak payah tulis sahaja. As heavy as, heavier than the heaviest. So seperti saya pernah sebut, jikalau ada Y di belakang, perkataan itu ada Y, ada Y, maka kita tukar ke IE, ke biasanya, biasanya kita Y tukar ke IER tambah I, tetapi Y kita buang. Sama juga Y kita buang dan kita ganti dengan IEST. Oke, okay? Ingat ER atau R atau IER belakang then. Sama di sini ST atau IEST hadapan ada the. Oke, okay? As early as, earlier than, the earliest. Sama Y tukar ke biasanya, Y kita buang, tukar ke IER, bandingan antara dua. Kalau bandingan antara dua, belakang mesti ada then. Kemudian bandingan antara tiga atau lebih daripada tiga, sama juga kita buang Y, ganti dengan IEST. As gentle as, gentler than the gentlest. Jadi sama, dia memang ada I, jadi kita tambah R tambah ST. Gentle maksudnya lemah lembut. As juicy as, juicier than the juiciest. So biasanya kalau ada Y kita buang dan kita ganti dengan IER. So asal belakang IER jangan lupa kita tambah than, IEST hadapan gunakan the. As healthy as, healthier than the healthiest. So di sini ada Y, biasanya ada Y kita buang Y dan tukar ke IER, bandingan antara dua, jadi belakangnya ada then. Bandingan antara tiga hadapan ada the, kemudian Y kita buang ganti dengan IEST. So as, saya pun sudah lupa dusty, saya macam tertinggal ini. As dusty, as dustier than the dustiest. Dusty maksudnya berhabuk. So sama Y tukar ke IER, tukar ke IEST, biasanya begitu. Kalau IER atau ER sama juga, belakang mesti ada then. Kalau IEST atau EST sahaja, hadapan gunakan the. Oke, okay? As bold as, bolder than the boldest. Ada D di belakang sahaja, jadi kita tambah ER tambah EST. Kalau tambah ER belakang ada then, EST di hadapan ada the. So bold, bold untuk perkataan maksudnya seperti waktu kita menaik. Kalau bold maksudnya gelap daripada perkataan-perkataan yang lain. Untuk orang kalau bold maksudnya mempunyai berani, orangnya berani. Okay? As hot as, hotter than the hottest. Jadi D ya, sebelum ini ada satu video sad man D. Waktu dia tukar ke sini madder double D, sadder double D, maddest double D, saddest double D, hot hotter sama juga panas. Okay, double T, double T. Kemudian ER, EST. Kalau ER then, kalau EST hadapan ada the. As deep as, deeper than the deepest. So ER, EST. Kalau ER belakang ada then, EST hadapan ada the. So deep maksudnya dalam, seperti sungai. Sungai yang dalam kita panggil a deep river. And then deeper than, bandingan antara dua. As few as, fewer than the fewest. So tambah ER tambah EST. Few maksudnya sedikit, tetapi boleh kira beberapa maksudnya. Oke, okay? So saya pun sudah habis berbincang dengan kalian tentang comparison of adjectives exercise 1 bahagian 2 part 2. Oke, sebelum saya tamatkan kelas ini, jikalau kamu ingin membeli buku, sila WhatsApp kepada saya buku ini. Dan jikalau ingin belajar pertuturan, sila ke TikTok atau Instagram saya. Oke, jadi sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa.
saya akan berusaha gerak sedikit supaya saya boleh habiskan buku ini dengan secepat mungkin. Saya akan sebab saya ada rancangan yang lain untuk dimuat naik dalam video saya. Jadi saya ingin juga mempercepatkan memuat naik video-video saya, dan secepat mungkin dalam masa yang terdekat saya ingin habiskan buku ini. Oke, sekian, terima kasih.